Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara menampilkan persentase baterai di HP Redmi 12. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara memunculkan persentase baterai di HP Redmi 12. Nah, jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di bagian pojok kanan atas HP Redmi 12 saya. Di sini belum ada informasi persentase baterainya. Jadi, agar kita bisa menampilkan persentase baterai di HP Redmi 12 ini, nah caranya di sini teman-teman kita langsung saja buka bagian setelan. Nah, selanjutnya di bagian setelan ini kita bisa geser saja ke atas dan kemudian kita pilih bagian notifikasi dan pusat kontrol. Nah, selanjutnya di bagian notifikasi dan pusat kontrol ini, maka tinggal kita klik saja bagian bilah status. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian bilah status di sini sudah ada pengaturan indikator baterai. Jadi, agar kita bisa menampilkan persentase baterai di HP Redmi 12-nya, maka tinggal kita klik saja bagian indikator baterai ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini sudah ada pilihan untuk menampilkan persentase baterainya. Jadi tinggal kita pilih saja bagian yang mana yang diinginkan. Contoh saya pilih bagian yang paling bawah yang ini yang ada persentasenya. Dan jika sudah dipilih, teman-teman bisa lihat di bagian atas, di bagian pojok kanan atas di samping baterainya, sekarang untuk persentase baterainya sudah muncul. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menampilkan persentase baterai di HP Redmi 12C. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.